Salam guys, kali ini kita cerita tentang minyak break. Okay, so apa itu minyak break? Minyak break itu adalah satu media untuk kita hantarkan pressure ataupun tekanan daripada kita punya pedal brake tu hingga ke kita punya brake caliper pump, supaya kita punya pump tu mampu nak cengkamkan kita punya disc loto, brake disc yang you nampak dekat tepi tayar, tepi rim tu, you akan nampak satu macam warna silver ataupun chrome punya itu disc kan, itu pinggan dia kan. Okay, so itu untuk kita cengkamkan dia supaya kereta ataupun kedendaan boleh berhenti. So apa minyak brake punya classification? Minyak brake itu biasa kita akan tengok dia punya boiling point, suhu menyelidik. Okay, suhu menyelidik untuk minyak brake ni dia ada dua. Biasanya kita akan ikut wet boiling point ataupun dry boiling point. Dua-dua ni boiling point ni adalah satu data ataupun satu nombor yang sangat penting untuk kita sama ada selamat ataupun tidak. Okay, so bila cerita tentang boiling point, kita juga akan cerita tentang viscosity. Dia punya cecair ataupun dia punya tahap cecair ataupun tahap pekat untuk minyak brake ini. Okay, so dekat minyak brake ni biasanya you akan dengar atau you akan nampak dekat owner manual kereta kamu sendiri, biasa dia akan tulis dekat sana ada DOT dot. Okay, seperti contoh, okay, produk yang baru ni, okay, dia ada tulis DOT 4, okay, dot 4 ataupun biasa dia orang panggil dot 4 lah. Okay, so dot 4, okay, ada dot 3, ada juga dot 5.1, okay, dot 5.1 dan dot 4 tu, dot 4 yang biasa dengan dot 4 yang SL6 tadi tunjuk. Okay, so apa beza dia dot, apa itu dot tu? Tengok ini packing baru untuk dot 4. Okay, dot 4. Okay, so sebenarnya dot tu adalah satu short form untuk standard minyak brake. Dot maksudnya DOT, Department of Transportation. Department ini dia adalah satu standard ataupun satu international recognized standard untuk semua orang yang manufacturer brake tu. Dia akan ikut dot 3, dot 4, dot 5.1 untuk buatkan dia punya brake. Senang katalah, dot 3 tu dia ada dah minyak brake yang lebih biasa sikit. Okay, dot 4 tu sederhana ataupun popular dekat zaman sekarang. Dan dot 5.1 tu dia lebih advance sikit. Dia punya boiling point tu, dia punya suhu menjelidik tu, dia lebih advance, lebih tinggi daripada yang biasa. So kenapa penting suhu menjelidik? Okay, ini di dalam dot 4 tapi minyak brake ni racing. Okay, so kenapa, okay, so kenapa penting suhu penyelidik untuk satu brake? Sebab saya akan buat satu demonstrasi untuk kamu faham. Sebab bila udara dalam sistem brake, kita punya sistem brake tu dia akan susah ataupun dia akan lost dia punya ability untuk transferkan you punya kaki punya tekanan pada pedal ke minyak brake punya pump. Okay, so akibat tu dia akan mendatangkan kita punya kedenaan hilang kawal untuk berhenti. Okay, so itulah sebab kita perlu pastikan kita punya minyak brake tu sentiasa dalam keadaan yang tidak menyelidik, yang tidak boiling. Dia tidak macam boil, tidak macam kita punya air masak tu bila sudah 100 celsius degree dia akan boiling kan. So itulah sangat penting. Okay, so saya buat satu demonstrasi yang simple untuk kamu faham kenapa kita tidak boleh ada udara dalam kita punya sistem brake. Nampak tak barang ni? Okay, bila kamu tutupkan dia, kamu dalam ni semua udara kan. Okay, kamu masih mampu mampat lagi. Tengok, masih mampu mampat lagi. Mampat udara dapat dimampatkan. Saya tutupkan dia punya pressure. Okay, dia boleh mampat. Itu bermaksud kita punya brake system tu kalau ada udara, bila you tekan brake, dia akan kosong. Okay, brake tu akan kosong. Dia tidak akan ada ability, kemampuan untuk hantarkan tekanan tu pada kita punya brake pump. Tapi, okay, tengok,
Ini adalah air. Okey, so kita ambil air. Nampak tak? Dalam ni air kan? Okey, air. Bila you nak mampat, mampat cecair. Okey, bila you nak mampat, you tidak dapat tekan. 1 mm pun tak dapat tekan, nampak tak? Okey, so ini cuma saya gunakan air lah. Tapi sebenarnya hari ini kita ada kita punya watak utama, itu adalah minyak break kita. Okey, so nanti saya akan tunjuk lah. Okey, so minyak break itu kita akan guna satu pingan, ambil 100 ml punya minyak break. Lepas tu saya nak tunjuk satu cara bagaimana kita tahu minyak break tu bila perlu ditukarkan. Okey, okay, so senang saja. Saya ambil sampel, kita ambil sampel baru lah. Sampel SL6 ini. Okey, kita ambil 100 ml. Okey, minyak break ni, biasa kamu perasan tak? Kalau ada kilang-kilang, workshop-workshop dekat sini, kamu boleh tahu ha? Minyak break punya sealing ni adalah sealing yang susah sikit nak kita bukakan. Perasan tak? Sebab apa? Minyak break ni yang dicipta daripada polyglycol tu, dia akan sendiri tangkap cecair, moisture dalam kita punya udara. Okay? So, bila dia tangkap sendiri, minyak break ni, walaupun you tak letak atas kereta, tak pakai langsung, dia pun akan tarik air dalam dia punya minyak break tu. Itu akan menyebabkan kita punya boiling point jadi rendah. Okay, so you perasan dia punya seal akan lebih ketat ataupun lebih susah nak buka. Itu supaya udara tidak masuk dalam ke minyak break sebelum guna. Okay, so nampak tak sealing dia? Saya sudah buka. Semalam saya sudah buka. Okay, so sekarang kita akan ambil 100 ml. 100 ml dekat sini. Okay, so 100 ml minyak break. Tengok minyak break baru ini memang nampak macam air gold lah. Okay, air emas. Okay, so 100 ml. Ngam-ngam dekat sini. Kenapa saya nak ambil 100 ml? Nanti saya akan tunjuk apa kegunaan, apa fungsi break fluid tester. Okay, 100 ml minyak break dekat sini. Macam mana? Kalau guna mata tengok, memang macam jernih kan? Nampak macam bersih kan? Tapi sama ada dia boleh guna ataupun tidak, jangan tengok guna mata. Kita perlu guna tester. Okay, sebagai seorang profesional, kita perlu guna tester. Apa tester? Kita ada minyak break punya break fluid tester. Okay, nampak tak break fluid tester ini? Dia lebih macam, saya katakan lah, dia lebih macam satu tools, specialist punya tools. Okay, kalau you pergi tengok doktor kan, doktor cakap, pelut kamu perlu buat operasi, you mesti takut tanpa tools punya recognize kan. Okay, so sekarang kita guna satu tools, nama dia break fluid tester. Okay, so senang saja. Dekat sini boleh nampak dia ada berbagai standard lah. D3, D4, D5.1, .3, .4 dengan .5.1. Nampak tak? Okay, bila you on kan dia, okay, dia akan pergi cell checking. Lepas tu kita akan select dia punya minyak break yang kita nak test. Tekan ini untuk test 5.1, ini untuk test .3, ini untuk test .4. Sekarang minyak break dalam ni SL6.4 kan. So kita tekan .4. Lepas tu kita nak tengok LED dia dekat mana. Kalau ok, dia akan dekat sini. Kalau perlu diperhatikan, dia akan dekat sini. Kalau LED dia pergi sini, haluslah tukar minyak break tu segala. Kenapa saya akan explainkan nanti eh. So sekarang kita test. Letakkan probe ini. Okay, nampak probe dekat sini. Okay, letakkan probe dekat sini. Kita letak dalam minyak break. Okay, so tengok, nampak ha? Boleh nampak lagi. Kita letak dalam minyak break. Bacaan dia dalam keadaan yang okay ataupun tidak. Okay, okay kan. Okay, so kita bersihkan. Okay ataupun tidak. Bacaan dia okay kan. Okay, so sekali lagi kita boleh, kalau tak pasti, boleh retest again. Okay, .4 kita sentuh.
Okay, keadaan untuk punya break ini memang dalam keadaan yang perfect ataupun bagus. Okay, kita lapkan bersih dia punya perut tu. Okay, lepas tu, kenapa I kata bila minyak break tu dia ada boiling point kering dengan basah. Okay, kalau sudah lupa, rewind balik pergi tengok I punya video tadi. Okay, break punya boiling point, minyak break punya boiling point ada basah dengan kering. Okay, sekarang apa yang kita test keadaan dia kering. Okay, macam I kata, kalau you buka minyak break, you letak seperti ini, open air dekat kita punya alam sekitar, itu moisture ataupun air dalam kita punya udara, dia akan sudut atau dia sendiri akan masuk dalam kita punya ke minyak break. Okay, so ini akan menyebabkan kita punya minyak break tu terbasah. Bila minyak break tu terbasah, dia punya boiling point tu akan jadi lebih rendah. Bila boiling point rendah, dia senang menyelidik. Bila senang menyelidik, itu datangkan kebahayaan, loss kita punya break efficiency. Okay, so sekarang dalam 100 ml ini, saya nak cuba ataupun saya nak testkan saya punya tester sama ada dia accurate ataupun tidak, tepat ataupun tidak. Saya akan masuk 1 ml punya air, okay, dalam minyak break. Kita test sekali lagi. Okay, so yang ini air, saya akan ambil air dekat sini. Okay, lepas tu saya akan masuk dalam kita punya minyak break tu. Okay, 100 ml. 100 ml. Maksudnya lebih kurang 1% dalam kita punya minyak break yang 100 ml tu kan. Okay, so kita akan campur. Nampak? Kita akan campur. Okay. Kalau you tengok, minyak break yang telah masuk air, mungkin boleh nampak sikit dalam dia punya lupa. Tapi bila kamu terkacau, minyak break ni terkacau. Air campur minyak break. Okay. Air campur minyak break. Boleh tak you camp? Tak boleh kan? So dia macam nampak baru lagi kan? Okay, so inilah bahaya dia. So air telah masuk dalam minyak break, tapi you punya mata tak nampak langsung. Okay, tak nampak langsung. Okay, so dia dalam keadaan. So mana yang akan bantu? Breakfruit tester. Okay, breakfruit tester, kita test 1% punya minyak break. Sudah. Sudah off, kita on balik. Okay, kita test. Okay, kita test. Ah, nampak tak? 1%. Okay, tadi tu dia dekat sini kan? Tadi dia dekat okay kan? Sekarang dia sudah pergi ke 1%. Okay, rasa tak? Okay, dia dekat sana blinking. Okay, 1%. Okay, sekarang kita nak pastikan barang ni, tus ini adalah tus yang sangat tepat. So kita test lagi. Kita campur 1 ml lagi, okay? Kita masukkan 1 ml punya air lagi. Okay, 100 ml. Sini, 100 ml. Masuk lagi. Okay, kacaukan dia. Tengok, sudah 2 ml. 2 ml dalam 100 ml punya minyak break, tapi dia masih nampak jernih lagi. Itulah bahaya dia. Okay, sekarang 2%. So kita pergi tengok sama ada tester ini bacaan dia tepat ataupun tidak. Eh? Okay, 2%. Kita test lagi. Pergi ke 2%. Nampak? Pergi ke 2%. Bila dia punya plug tu tersentuh minyak break, dia pergi 2%. Okay, 2%. 2%. Okay, so kita haluslah tukar minyak break waktu ini. Okay, so kalau tidak, kita letak kita punya minyak break, biarkan dia lagi, air dalam udara masih akan masuk ke dalam kita punya sistem break tu. Okay, so saya cuba kita pergi ke 3%. Ha, 3%. Kacaukan dia. Bila I kacaukan dia, bila dia seimbang, nampak?
bersih, macam baru. Tapi sebenarnya minyak brake ini terdah bahaya. Okey, sama juga kita ambil tester kita, test sekali lagi. Tester, minyak brake, sentuh. Habis 3%. Okey, dia sudah increase ke 3%. Okey, boleh tak, perlu tak kita tukar? Kita tengok lagi. Kalau kayak saya ambaikan dia sampai ke 4%, apa akan jadi? Nampak? Okay. Ah, nampak. Kalau dia terkena air, warning, inilah warning. Okay, dia punya probe sudah kena air, so I kena bersihkan probe dulu. Okay. I kena bersihkan probe dulu. Okay, tengok dia punya probe. Ah. Kalau kamu sentuh terus dengan air, dia akan terus warning. Sebab apa? Air tu dia punya electric conductivity tu laju. Okay, so selama juga saya akan kacaukan minyak brake dulu. Okay, then kita test lagi. Test. Dia sudah dekat warning. Okay. So yang ini perlu ditukarkan lah. Okay. Dia sudah dalam keadaan warning. Misal kata, kita tambahkan air lagi. Sekarang dekat 3, so kita 4%. Okay, 1 ml. Masuk. Kacau. And test. Okay. Okay, sekejap. Dia sudah ada. Kita bersihkan dia punya probe dulu. Dan kita test lagi. Okay, memang sudah warning ya. Okay, dalam keadaan ini, ini adalah minyak brake yang terdah lebih daripada 4%. Okay, ini adalah bahaya bagi kita kalau you gunakan kenderaan tu. Okay, so sekarang saya nak test. Bagi you tahu tester ni, kalau dia punya masalah, dia punya tester tu terkena air, apa akan jadi? Tengok. Kena dengan air, dia akan jadi macam ni. Maksudnya, electric conductivity tu tinggi. Okay, so kita tengok balik, off balik, reset. Reset balik kita punya tester, on balik. Okay, zero, kita test. Nampak? Perlu digantikan kita punya minyak brake. Telah perlu ditukarkan. Okay. Okay, so itulah kita punya cara untuk tahu sama ada waktu bila minyak brake perlu ditukarkan. Okay. So kalau you tengok, kalau ikut tester tu, memang senang sikit kita nak refer untuk waktu bila nak tukar minyak brake kan. Tapi kalau tanpa minyak brake punya tester, mungkin you akan tanya I, berapa lama biasanya minyak brake perlu ditukarkan. Okay, untuk keadaan penggunaan kereta dekat Malaysia, biasanya kita recommend setiap 20,000 ataupun 30,000 kilometer ataupun setiap 1 tahun kita haluslah tukar minyak brake sekali. Okay, minyak brake ni bukan barang yang mahal gila, tapi dia kena mengena telus dengan kita punya keselamatan. So itulah kita recommend kita tukar minyak brake tu ikut jadual. Okay, so dalam I punya hari ni, kita juga ada standby kan kita punya point-point apa yang beza dengan kita punya dot 3, okay, dot 4 ataupun SL6 punya dot 4 dan kita punya dot 5.1 ataupun brake foot race. Okay, seperti yang I kata tadi kan, siapa yang minat kertas ni boleh minta I dekat PM, saya akan hantar dekat you. So bila you punya boiling point tu, dia ikut kandungan air dalam kamu punya minyak brake. Kandungan air tu tinggi, dia punya boiling point tu jadi rendah. Okay, kandungan air dia rendah, dia punya boiling point jadi tinggi. So inilah bacaan dia. Okay, so siapa yang minat boleh minta dengan I. Selain daripada itu, mungkin kamu akan tanya saya juga, apa beza minyak brake fluid dot 4 biasa dengan minyak brake fluid SL6, apa beza dia? Beza dia, dua-dua adalah dot 4 punya standard. Tapi
Ini standard yang baru sikit, nama dia Class 6 SL6. Okay, under standard yang tak sama, satu SAE, satu ISO dan satu lagi DOT. Okay, so ini SL6 tu dia punya standard lain. SL6 ni dia lebih sesuai untuk kereta-kereta yang baru dengan sistem-sistem brake yang ada seperti ADAS dan sebagainya. Automatic dia akan tolong kamu brake, ABS, ESP, electronic control punya brake system, stability control punya system dengan electronic drive pump. Dia perlu sesuatu minyak brake yang lebih cecair. Okay, ini lebih cecair dan ini lebih pekat. Mungkin tak dengar sangatlah. Okay, daripada ini tak dengar sangat. Tapi ini cecair, ini pekat. Okay, so cecair supaya dia punya tindak balas tu cepat. Yang ini pekat sebab dia standard .4 biasa sahaja. Okay, mana yang lebih bagus? Tidak ada sesuatu minyak brake yang paling bagus, tapi ada sesuai dengan kereta kamu. Seperti contoh, kalau kamu punya kereta hari-hari bawa biasa dekat jalan raya untuk kamu sebagai satu komuter, travel sini ke sana, sana balik ke rumah, kamu tidak perlu pakai minyak brake race sebab ini untuk racing sahaja. Dia punya lifespan tu, dia punya hanyatnya tu dia lebih pendek. So ini kita anggap 6 bulan perlu tukar dekat kereta biasa. Okay, ini untuk racing sahaja. Bagus untuk racing, tidak bagus untuk kita punya kereta hari-hari bawa. Okay, so itulah minyak brake untuk kita punya kereta. Itulah semua yang saya nak kongsikan dengan kamu semua. Jikalau kamu ada soalan, bolehlah tanya dekat I, dekat bawah punya komen, tanya dekat saya, PM dekat saya, chat messenger dekat I daripada Facebook pun okay. So itulah semua, harap saya punya kongsian ada bantuan atas pengetahuan kamu. Okay, so terima kasih dan jumpa lagi. Thank you.